Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani sirat kalian di malam hari ini. Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar seger ya dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari postingan-postingan di acara Canda Wayang sebagaimana yang telah direpost oleh Huyawiya 25. Di mana di dalam postingan tersebut kita lihat dan kita menyaksikan ya keseruan-keseruan daripada Ayu Ting Ting membawakan segmen demi segmen dan membuat kita terhibur oleh candaan-candaan yang dibawakan oleh idola kita yakni Ayu Ting Ting. Wah, sungguh beruntung ya kita dapat menyaksikan idola kita selalu tampil di layar televisi. Namun ada yang menjadi fokus perhatian Bang Mimin di kali ini yakni ketika Ayu Ting Ting bertemu dengan Danang di hutan itu dalam naskah skenario. Namun ada sesuatu hal yang bikin Bang Mimin penasaran ketika berkata, kamu kesini nggak sendirian, kan kamu dengan pacar kamu ketika datang tadi, katanya. Wah, itu kayaknya di luar naskah ya, di luar naskah di acara Canda Wayang. Itu menunjukkan secara langsung kepada Ayu Ting Ting bahwa Ayu Ting Ting tadi diantar oleh pacarnya ketika datang ke Canda Wayang. Wah, benar apa tidak ya? Apa kalau memang benar, siapakah pacar Ayu Ting Ting tersebut? Mungkinkah abang tampan dari India? Karena kita tahu kemarin di bandara di India sahabatnya Arjun Reja sudah berada di bandara dan siap meluncur ke suatu tempat, mungkinkah ke Indonesia dan mungkinkah bersama dengan Sahir sih. Wah, tentu membuat kita penasaran ya. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada sahabat yang bernama Suhartini 6464, kata dia, akan gendang kayaknya mah. Kemudian Hati Rawar, mungkin acting ini, nggak tahu juga apa benar ada pacarnya sudah datang dari luar. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut mengomentari perkataan Danang yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting datang ke acara Canda Wayang diantar sama pacarnya. Wah, kalau memang itu benar tentu kita akan penasaran ya. Oleh karena itu jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian mendapatkan jawaban di kabar berikutnya. Itu kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar menjadi motivasi di dalam saya menampilkan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.